Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya dapat undangan untuk berceramah ba'da isya. Maka setelah sholat maghrib di masjid, saya pun segera kembali menuju ke rumah. Baru saja saya membuka pintu, mengucapkan salam, ibu saya kemudian keluar dari kamarnya, masih lengkap menggunakan mukenanya. Beliau kemudian bertanya, "Agus mau kemana?" Saya katakan, "Agus mau mengisi ba'da isya." Terlihat di wajahnya beliau gusar. Beliau kemudian bertanya, "Emang terburu-buru?" Saya sudah tidak berani lagi menjawab. Beliau kemudian melanjutkan lagi, "Emang terburu-buru sampai tidak doakan emak?" Subhanallah saudaraku para pendengar surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau memperhatikan. Di masjid masih terdengar orang sedang zikir. Anaknya sudah sampai ke rumah, berarti anak ini tidak berdoa. Dan yang menjadi hal penting bagi dia adalah sang anak berarti tidak mendoakan dirinya. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang kita harapkan dari seorang anak. Kita tidak mengharapkan hartanya. Kita tidak mengharapkan bagaimana kehebatan dan juga pangkat daripada anak kita. Yang kita harapkan bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang kelak anak mendoakan diri kita. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Yukta bir rajuli yaumal qiyamati mithlu Uhudin." Nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang Allah akan berikan pahala bagaikan bukit Uhud. Begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sendiri merasa aneh, tidak merasa punya amal yang hebat seperti itu. Mereka bertanya, "Qalu ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, dari mana pahala yang besar ini?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza bi barakati istighfari waladika lak." Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu untuk dirimu. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa risau ketika anak kita belum pandai untuk berhitung. Terkadang kita merasa risau ketika anak kita belum pandai untuk melakukan pembicaraan dengan bahasa asing dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita kemudian merasa risau ketika anak kita belum mampu untuk berdoa, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai melakukan sholat? Padahal itulah yang akan menjadi bekal bagi kita. Bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh? Bagaimana anak itu kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kita? Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan investasi kita di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata' amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan mereka. Sedekah dan ilmu jelas ada yang dilakukan sang hamba, ada yang dikeluarkan oleh sang hamba. Bagaimana mencari ilmunya, bagaimana mengajarkannya, begitu juga dengan mengeluarkan harta. Tapi mengapa anak yang soleh, tapi orang tua yang terus mengalir pahalanya? Jawabannya adalah karena orang tua telah berinvestasi dengan mendidik dan menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk dekat dengan anak kita. Kesempatan bagi kita untuk melatih mereka menjadi seorang anak yang soleh. Karena itulah, manfaatkan bulan Ramadan untuk kemudian menjadikan anak-anak kita kelak mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, dan kelak kita akan bersama dengan mereka di surga Allah. Saudaraku para penduduk surga, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.